Percaya sama gua, lu pasti diterima. Yakin? Yakin. Gua buktiin. Iya, gua doain di sini ya. Saya berasa waktu itu di SMA itu saya berprestasi sekolah. Saya berasa dengan itu saya bisa andalkan untuk menarik perhatian lawan jenis. Aku boleh ngomong sesuatu nggak? Apa tuh? Ya kamu coba aja ini dengan kamu punya ini ya, masa sih manusia selamanya gagal, coba lagi. Aku suka sama kamu. Suka sama gue? Ya salah loh. Ya enggak lah. Terus? Terus ya, ya aku mau kita pacaran. Kayaknya lu cari cewek lain aja deh. Marah banget gitu, kamu siapa gitu, kok bilang saya tuh tidak bernilai bagi Anda gitu. Karena saya berasa saya punya kualitas, kamu carinya apa sih? Ini ya? Iya. Woi, Bincang! Ngapain lo? Ya perasaan-perasaan yang direndahkan itu buat kita nggak pede. Apa sih yang dicari cewek itu sehingga bisa mendapatkan perhatiannya? Nah gitu. Terus di mana saya harus mencari wanita yang membutuhkan perhatian? Namanya orang kalau cari jodoh pasti lagi butuh. Nah, berarti carinya ke situs jodoh. Karena dendam itu saya selalu menganggap sosok wanita itu objek. Objek untuk memuaskan nafsu saya. Dewi, kamu kenapa? Kamu udah ngaku kesini, kamu mau ngomongin apa? Aku hamil kok. Hamil? Ya kamu harus tanggung jawab dong. Gugurin aja kandungannya. Tapi ini kan anak kamu juga. Gak ada tapi-tapi, gugurin ya gugurin. Kita gak pernah mikir tuh bahwa, oh itu bayi yang dibunuh, kita gak pernah memikirkan itu. Banyak sekali korban yang jelas di atas 20 udah pasti gitu. Pengen benar-benar dia pokoknya merasakan aja yang saya rasakan dulu gitu. Dan saya ketika berhasil, saya punya kepuasan. Tapi jadinya malah jadi satu kebutuhan, addicted lah jadinya, kayak orang narkoba, sakau gitu kalau nggak pakai gitu. Itu yang bikin saya berasa benar-benar udah jadi kayak bukan saya lagi gitu. Jadi kayak orang gila lah kali gitu yang memang hanya memikirkan seksual aja gitu. Selamat siang. Dengan saudara Ferry? Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya? Silakan Bapak ikut ke kantor. Saya salah apa? Kasusnya dimasukkan dalam undang-undang money laundry. Nah, itu memang kasusnya dari saudara, cuma saya kena pasal ikut serta. Itu ada hubungannya dengan uang pajak gitu. Uang pajaknya ada ditransfer keluar ke rekening saya. Itu dianggapnya money laundry. Banyak hal yang saya nggak bisa kerja secara normal kalau saya belum terlampiaskan. Saya sampai nggak bisa tidur, nggak bisa konsentrasi. Jadinya berfantasi gitu. Jadi hamba lah istilahnya, disuruh langsung harus jalan. Jadi benar-benar terikat, terbelenggu, nggak bisa lepas. Ya, jadi saya hukumannya 8 tahun, subsidiarnya 3 tahun, sama bayar denda 500 juta. Tahun 2011. Saya keluar, ya saya sih ada keinginan untuk memulihkan diri sendiri. Jadi saya memilih menikah dan saya juga pengen punya keturunan. Nah akhirnya saya putuskan untuk harus cari pasangan gitu. Saya bergabung dalam dating online dan kita ketemuan secara fisik. Ya kita menjalani hubungan selama 2,5 bulan. Dan akhirnya kita menikah. Karena saya lihat dia jujur orangnya gitu, apa adanya dia, dan dia dari awal pun udah ngomong gitu dengan backgroundnya seperti apa dia ngomong ke saya. Ma, masakan mama hari ini enak banget deh.
Iya dong, kan mama khusus masakin buat papa. Ini ya, Ma. Setelah menikah, saya dapat tugas jauh dari rumah. Tadinya saya tinggalnya di Serpong. Istri belum siap untuk meninggalkan mamanya tinggal sendiri. Ya. Akhirnya saya harus pergi sendiri dan saya harus tinggal di Bandung kos gitu. Iya, Ma. Hati-hati, Pa. Sampai suatu saat, saya melakukan suatu kesalahan yang fatal. Berasa saya kotor. Saya sering sampai kadang ya itu menyesali diri sampai saya nangis. Nah akhirnya saya berasa saya orang yang ya jadi orang yang gak berdaya lagi. Seperti dulu yang saya benci bahwa saya orang yang lemah. Saya ada cacat. Nah ini tambah cacat yang baru nih gitu. Bahwa saya tuh tidak bisa punya kekuatan untuk mengendalikan diri saya sendiri. Dan saya butuh untuk bisa benar-benar disembuhkan. Saya tidak pengen seperti itu terus gitu. Nah akhirnya dalam perjalanan waktu bisa ketemu dengan komunitas pria sejati yang mengajarkan hal-hal bagaimana kita bisa memproteksi diri kita, bagaimana kita bisa memulihkan diri kita, dan bagaimana kita bisa juga memulihkan orang lain. Nah, gitu lainnya. Di sana diputarkan Passion of Christ. Di sana saya benar-benar berasa, aduh, kenapa sih Tuhan tuh sangat baik terhadap saya? Gitu. Saya ada hukumannya, saya ada dosa yang harus saya tanggung. Tapi enggak, Dia yang tanggung. Saya benar-benar seperti cerita anak yang hilang, yang bapaknya selalu minta supaya anaknya pulang. Ketika saya pulang, tetap tangannya terbuka, bahkan lari duluan ke saya, memeluk saya dan mengampuni saya. Kasih orang yang melebihi kasih orang tua. Yang selama ini saya, ya sepertinya dulu saya gak pernah ada orang yang care. Tapi ini satu sosok yang dia gak pernah menghakimi. Gitu. Ketika dia datang, dia memberikan sukacita, dia memberikan damai. Dia memberikan pengampunan. Itu yang saya rasakan. Yang tidak pernah saya dapat dari orang lain. Saya gak berasa lagi orang yang gak berguna, saya bukan lagi orang yang berdosa. Tapi saya punya kehidupan, gitu. Saya punya sesuatu, ada sukacita, ada damai yang saya rasakan. Ma, selama ini papa bohong sama mama. Saat bapak mengaku, itu benar-benar hancur hati. Rasa dikhianati, mau nangis, semua jadi satu. Tapi ingat Tuhan, saya bilang, kamu minta ampun sama Tuhan, jangan sama saya. Kita mulai lagi dari nol, kita mulai lagi bangun keluarga. Ya, saya berasa saya tak beruntung. Makanya saya sangat berasa berterima kasih banget sama Tuhan kita yang baik. Gitu. Saya minta Tuhan pulihkan, saya pulih. Sudah tidak lagi membayangkan yang aneh-aneh, sudah enggak. Bagi saya sudah enggak tertarik. Kenapa? Saya melihat di istri saya sesuatu yang lain. Yang terpancar gitu, jadi bukan sesuatu lagi yang fisik. Bagi saya fisik udah bukan hal yang penting, karena saya akan selalu bisa mencintai sesuatu yang bisa memberikan saya kedamaian, memberikan saya kasih, memberikan saya sukacita. Tetapi kalau hanya daging, itu nanti pasti kecewa, pasti nanti jadinya bosen. Saya bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik, kami semua dipulihkan, kami semua merasakan kasihnya yang luar biasa. Saya merasa salut dengan dia, sampai bisa berubah segitu frontal, 180 derajat ya. Saya punya kerinduan karena saya orang yang dipulihkan dengan luar biasa, dan saya yakin di luar masih banyak orang-orang butuh pemulihan. Ya, jadi saya kegiatannya gerakan pemulihan di CMNI, juga di Full Gospel, saya juga ada ministry, itu semua arahnya semua pemulihan. Gimana supaya orang bisa benar menjadi karakter Kristus. Dan saya hanya berharap agar Tuhan saya, Yesus Kristus ini selalu menyertai saya.